mereka memang sempat menang melawan Persik Kediri, tapi kita saksikan Excel untuk Kahu masih bisa diselamatkan oleh Rizky Darmawan. Laga di gelar di Jatidiri, tapi ini sebelumnya kita saksikan peluang terbaik dari Excel untuk Kahu, ya sudah terlepas sebenarnya. Sudah Rizky Pora berikan bola Firly, dan kita saksikan. Ya ada dua pemain di sana, dan yang menyundul ternyata adalah Renan Alves. Wow, sundulannya berbahaya, tapi sayang sekali. Oh, sayang, sundulan dari Tristiawan pun belum berhasil. 38 menjelang 39 ini. Oh, salah passing. Kesempatan tembakan langsung, tapi sayang sekali. Fatal dari Rizky Darmawan. Bola dicuri. Ya, dan terburu-buru. Ada dua opsi. Ada opsi yang cukup bebas, di mana Gustavo Tokantin tanpa penjagaan. Usia 18 tahun. Dan kali ini, Paulo Gali sangat cepat pemirsa. Masih Gali, umpan tarik, dan oh, penyelamatan Nur Halid. Kita saksikan sebelumnya, ini dia peluang terbaik dari PSIS Semarang. Umpan tarik dari untuk ketiga kalinya di laga ini. Ada kesalahan build up yang terjadi. Renan Alves mengincar tembakan jarak jauh, dan tembakan yang bisa diamankan. Kita saksikan Renan Alves yang memang Hashim Kipu. Oh, chest pass yang sangat baik. Bagus, Kavi! Oh! Masih off target ternyata, tapi itu sudah terbaik Bartman ataupun Panzer Biru dan Snack. Dan ini dia, kesempatan terbuka. Oh my God! Dan masih menyamping! Sama yang tidak berjalan. Hashim Kipu cukup baik, dan placing dari Mike Ott masih menyamping. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Dukung terus sepak bola Indonesia. Selamat malam dan salam.